Hai, assalamualaikum semua. Syukur pada Allah. Hari ini saya bersama dengan kawan artis saya yang budi bahasanya terlalu tinggi, yang saya hormati, saya kagumi. Dan inilah Kori Abdullah yang begitu tidak asing lagi dalam filem-filem Melayu dan drama-drama Melayu. Muka nampak ganas tapi ha, hati penuh taman. InsyaAllah. Apa khabar Kori? Alhamdulillah sihat. Semaya maaf saya batin. Amin, amin. Kori, yes. Ceritakan sikit perkembangan terbaru you. Okay, alhamdulillah saya baru lepas shoot satu filem tajuk Cafe. Alhamdulillah selepas 20 tahun saya menunggu, inilah kali pertama saya leading. Saya hero dalam filem ini. Dan bulan Ramadan itu saya ada meniaga baju kurta yang saya pakai sekarang ni. Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat menggalakkan. Amin, dan ramai amin. Datang sokong. Hati-hati ramai datang sokong. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah, terharu saya. Dan kalau ada dengan saya Wafa, lagilah orang amin. Yang mulia ni. Masya Allah. I pun ada beli baju you tau. Lepas saya pergi ke Dubai, ramai tanya. Design siapa yang buat? Dia macam unik kan? Dan selesa pakai. Thank you Kori. Memang berbaloi beli sebab di samping apa design dia menarik, kita begitu selesa dengan kualiti kain yang begitu bermutu tinggi. Okey Kori. Okey you dahlah kes ramai yang mengetahui you asalnya seorang apa orang kata bukan muslim dan sekarang bergelar mualaf beberapa tahun yang lalu kan. Ramai yang tidak tahu bagaimana you boleh terpikat untuk memeluk Islam, dan dengannya adalah kerana zaman remaja dan daripada zaman kecil you ramai kawan-kawan di kalangan orang Melayu beragama Islam. Ceritakan macam mana you tertarik untuk memeluk Islam daripada rakan-rakan you. Masya Allah, alhamdulillah. Okay, dengan izin Allah, Allah bagi saya hidayah di umur 39 tahun. Dan saya masuk Islam pun kerana Islam itu sendiri. Bukan kerana kawan dan bukan kerana nak kahwin. Sebab saya ramai orang tuduh saya kata, saya masuk Islam sebab nak kahwin. Dan saya masuk Islam setahun baru saya jumpa jodoh. Itu yalah, mesti ramai kata you nak kahwin sebab isteri you cantik. Manis, putih melepak. Masya-Allah. Okey sayang. So alhamdulillah tahun ni dah 12 tahun saya balik balik fitrah dengan izin Allah. Yalah dugaan dengan hujan tu banyak, kita tak bersyukur lah untuk hari ni. Tapi banyaklah. Dan kenapa saya balik fitrah, kenapa saya nak masuk Islam adalah sebab saya yakin dengan Allah. Amin. Dan selepas saya bergaul dan berkawan dengan kawan-kawan saya dan bila kawan saya mula cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tertarik. Dan saya berdoa dengan Allah, doa yang pendek, doa itu sangat-sangat mudah. Saya kata, ya Allah, sekiranya Islam adalah agamaku, kau beri aku petunjuk. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bagi saya petunjuk hari yang sama. Dan hari yang kebesoknya saya pergi ke Perkin, Jalan Ipoh, saya memeluk Islam. Alhamdulillah di 13 hari bulan 7 2007 dah 12 tahun dah. Alhamdulillah. Okey, pada awalnya tadi Kori ada cerita banyak rintangan ya. Tapi kami lihat macam dalam Facebook Kori masih berhubungan dengan keluarga. Masih apa kata kasih sayang bersama ibu tu tidak putus. Apa pandangan ibu Kori? Okey, mak saya dengan saya memang sangat rapat dan saya dengan keluarga saya memang tak ada masalah langsung. Setiap tahun kalau Chinese New Year saya balik Taiping, jumpa mak saya dan adik-beradik saya, kami berkumpul seperti biasa. Cuma saya punya ujian adalah di masyarakat luar. Keliling di sekeliling orang kata saya masuk Islam sebab saya nak kahwin, saya masuk Islam sebab saya nak bumi putra, saya nak buat pinjaman, semuanya itu tidak betul. Okey, saya pernah buat pinjaman tapi tak dapat, tak lulus. Dan ujian yang paling besar adalah bila saya industri tahu saya dah masuk Islam, saya tak ada job. Dan saya tak tahu kenapa selepas nama saya meletup dan ada setengah tahun saya tak ada job, tapi saya pelik. Bila sampai kat saya, semua tak ada bajet. Film pun sama, telemovie pun sama, drama pun sama. Tapi cuma tak tahu kenapa lah. Rasa pelik lah. Bila sampai kat saya tak ada bajet, tapi bila sampai orang lain, semua ada bajet. Itulah ujian saya. Tapi you hadapi dengan tabah ya? Dengar reda. Saya buat ni semua kerana Allah. Saya terima job pun semua kerana Allah. Saya setiap kali kalau dapat tawaran, saya akan buat 3 solat sunat. Amin. Saya akan buat solat taubat.
solat istikharah dan solat hajat. Amin. Kalau itu rezeki saya, tak akan ke mana pun. Dan setiap job yang saya terima, saya redha dengan Allah. Amin. Okey. Okey Kori. Sekarang ni bila you dah bergelar seorang mualaf ya. You sebentar tadi you ada cakap lakonan you kerap. Adakah sekarang ni Kori banyak tertumpu dalam bidang perniagaan ke lakonan? Saya masih berlakon. Cuma saya pelik kenapa orang kata saya dah berhenti berlakon. Ada bunyi-bunyi yang kata saya dah jadi ulama, ada kata saya dah jadi ustaz. Yalah, saya dapat jemputan banyak untuk forum universiti, di college, di surau. Takkanlah saya baru tolak, ya? Forum, takkanlah saya dah terus jadi ulama. Kan itu saya kongsi pengalaman saja. Saya bukan jadi penceramah. Tapi saya masih berlakon. Tapi jangan stop. Kalau jumpa saya, yang penting call saya, bagi job. Okey, apa harapan kau daripada penerbit-penerbit kat luar sana? Okey, pada penerbit-penerbit ataupun director-director yang pernah bekerja dengan saya, tahulah saya punya perangai macam mana, tahu saya punya commitment dalam kerja macam mana. Saya always on time. Saya tak suka lambat, saya tak suka orang tunggu saya. Biar saya tunggu orang, jangan orang tunggu saya. Dan saya masih lagi berlakon, saya masih aktif lagi action pack, saya masih boleh lagi action. Dan bagilah saya peluang untuk saya kembangkan watak saya. Mungkin mereka nak hubungi Kori ke atau macam mana untuk hubungi Kori? Saya tak ada manager, saya tak ada PA. Saya tak mampu bayar tu semua. Jadi nak call saya direct. Okey, 012-211-8676 ataupun 016-665-2276. Mana itu personal number Kori, ya? Itu nama apa ni, nombor wife saya. Isteri saya. Okay Kori, you ni banyak berlakon watak-watak ganas, kan? Okay, setelah dah bergelar orang kata mu'alaf ni, ada tak watak lain yang you, di luar konteks macam gangsterism, kan? Apa watak yang you impikan? Saya nak kata macam mana, saya cuba terima apa watak saja yang orang offer pada saya. Dan saya cuba buat yang terbaik. Dan setiap kali saya masuk set, saya akan nervous, saya akan rasa gementar. Dan saya takut saya tak dapat nak deliver kepada director ataupun pada pelakon-pelakon yang yang ada sparring saya. Cuma saya, harapan saya, bagilah saya peluang untuk bawa watak yang saya tak pernah bawa dalam industri. Antaranya apa watak impian Kori yang ingin Kori lakonkan? Saya tak ada impian sangat. Cuma saya rasa sebagai seorang pelakon, saya harus mencuba apa watak sekalipun yang diberi pada producer ataupun director. Ya, betul. Okey Kori, nasihat Kori kepada mu'alaf-mu'alaf yang apa kata seperti Kori, apa nasihat kepada mereka yang baru mengenali Islam? Okey, nasihat saya kepada yang baru nak kenal Islam ataupun belum kenal Islam, kalau kita ada kawan, contohlah kita suka perempuan ni, kita suka dia, dengan yang penting kita kena kenal Islam dulu. Kita kena kenal Islam, kenal Allah, kenal Rasul. Tiga ini kalau kita ada dalam pegangan kita, insya-Allah perjalanan kita akan dipermudahkan. Sebab kita masuk Islam kerana Allah, bukan kerana kita nak kahwin atau kerana nafsu. Nafsu itu sangat penting. Kalau kita boleh lawan nafsu kita, insya-Allah kita akan jadi seorang Islam yang mukmin, insya-Allah. Betul. Okay, how to follow you kat IG dengan Facebook? Ramai peminat-peminat tentunya nak follow you, kan, nak tahu perkembangan you dekat IG. IG saya Adam Kori. FB saya Adam Kori juga. Tak je Adam Kori, keluarlah dua-dua FB ada, IG pun ada. Kalau saya punya butik MM Adam Kori. Terima kasih Kori. Terima kasih. Happy dapat jumpa Kori hari ini. Terima kasih. Okay, assalamualaikum Kori. Waalaikumsalam.